Aku pemalakan seorang pedagang nasi goreng ditangkap Satreskrim Polresta Bandung. Aksi pemalakan sempat viral di media sosial karena terekam CCTV. Umur kita kan doa. Mantap, clear. Petugas Satreskrim menangkap pelaku berinisial TP yang tengah tertidur pulas di rumahnya. Saat ini polisi sudah menangkap 2 dari 3 pelaku pemalakan, 1 diantaranya masih di bawah umur. Salah satu pelaku TP adalah residivis yang baru 1 bulan keluar penjara dengan kasus curanmor. Motif pelaku melakukan pemalakan untuk membeli minuman keras.